Kang Pepi. Apaan? Udah ganti baju aja, Kang. Bagus. Yang tadi kenapa emang? Yang tadi kenapa? Udah Neng Gunting celananya tuh. Tuh, udah Neng Gunting, Neng Jahit. Emang yang tadi kenapa celananya? Hah? Aneh ya? Nggak, Kang Pepi aja. Lucu, Kang. Tapi kan sekali-kali nggak apa-apa, Neng. Sekali aja udah cukup, kan? Iya, udah, jangan ayo, terusin. Di sekitar Masih Setia Budi. Masih sini, deket sini. Cari lokasinya. Are you ready? Ready, I'm ready, I'm ready. Nah, Neng. Enak tempatnya ya? Iya, enak. Biasanya gitu ya, Kang. Jadi yang bekerja di sekitar Setia Budi, itu kalau misalkan pulang menjelang sore padat banget tuh. Nah, untuk sebagian orang yang untuk biar pulangnya tidak terlalu macet-macetan, mereka nongkrong di sini. Makan di sini. Di Rosewood. Rosewood, Rosewood. Mbak, sini Mbak. Oh, Mbak, ini bilang dong Mbak, kok ada situ. Mbak. Siapa namanya? Siti. Siti. Yang rekomen yang mana Mbak? Mimi, Mbak. Oh, oke. Okay. Ini isinya apa aja? Jadi dia ada sayurannya, terus ada bayam, ada wortel, jamur, terus sama ada kolom. Tukang. Kalau ini? Kalau ini dia lidah sapi. Neng, lebih enak lidah sapi, iya, Neng. Iya, lidah sapi aja, Kak. Ini sama ini, Mbak, ya, satu ya. Sama minumannya, khasnya apa di sini, Mbak? Kita minumannya ini, 12 hours ice coffee. Ya udah itu nih, Mbak. 12 hours ice coffee satu, sama es teh tawar. Beneran lo orang gak mau rugi begitu ya. Para pengusaha sejati tuh, Kang Pepi tuh. Tuh, kopi campur susu. Enak ya, Kang? Neng. Apa, Kang? Tapi kalau aku emang minum kopi selera ya, beda-beda ya. Emang tidak suka menggunakan gula kalau aku. Jadi antara kopi dengan susu ini, itu dari rasa kopinya ditambah ada gurih-gurih dari susu ini. Satu kerjasama yang mempesona. Kita coba makanannya ini nih. Jadi ada daging cincang, sayur-sayuran, wortel, sama jamur. Dan di atasnya dikasih telur ceplok. Wih, kita coba ya. Oh, nasinya, ini nasinya dimasak di sini, Neng. Dipanasin di sini. Langsung dimasukin. Mm-hmm. Dari nasinya aja udah gurih. Kayaknya sih dia udah dikasih masih margarin. Nanya-nanya sama yang punya yuk, Kang. Siapa pengelolanya? Apa? Boleh, boleh. Kita ngobrol yuk. Penasaran. Mbak. Sini, Mbak. Ini buat ini. Mbak, boleh ngobrol sama yang ownernya? Boleh. Sebentar. Boleh panggil ya, Pak ya? Makasih, Mbak. Iya. Kang Pepi kok ngomongnya jadi lembut-lembut gitu sih? Mas. Gunawan. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Mas. Mas siapa? Saya kebetulan manajer di sini. Oh, manajernya. Ya, udah. Kebetulan memang jarang hadir karena beliau sibuk. Oh, siap. Ya udah Mbak tadi aja. Oke. Okay. Ya, silakan. Kenapa kok? Lebih enak ngobrol sama si Mbak. Mas ini joknya dia. Itu joknya dia. Enggak, enggak apa-apa, nanti bolak-balik lagi. Ini kan lokasi dari Woodrose kan? Rosewood Cafe Bistro. Iya. Ada konsep awalnya seperti apa, Mas? Dengan tujuannya dibangunnya di sini gitu? Jadi memang satu, kita bangun tempat ini, konsep awalnya itu di luar gedung ya. Dalam artian kita di luar mall gitu. Di luar mall? Betul. Berdiri jadi, sendiri? Betul gitu, sekali. Ya. Satu. Terus ini masakan ada apa lagi nih, Mas? Kalau di sini sendiri selain yang khas Korea, kita untuk westernnya juga ada. Western ada? Seperti steak, pasta, burger. Indonesianya juga ada, kita punya rawon buntut, bebek cabai hijau. Semua masakan. Jadi pengunjung sejati yang mungkin bekerja di daerah Setia Budi, apabila pasti sudah pada tahu sih ya. Mudah-mudahan. Atau yang belum tahu nih, ataupun dari luar Setia Budi, tidak hanya nih kalau pengen mencoba nongkrong-nongkrong di sini dulu, ini tempatnya rekomend. Kang Pepi, tanya dong ini kenapa namanya? Nah, dari situ. Nah, ini kita sempat tadi terperangah dengan 12 hours coffee. Itu istilah dari Rosewood sendiri, tapi yang lebih familiar itu disebut cold drink. Tapi kalau cold drink itu,
Greek tepes itu cuman mungkin disertai sama batu es, tapi kalau 12 hour of coffee kita simpen selama 12 jam bahkan lebih itu di dalam pendingin. Ini sini ya, Mas. Udah foto aja lah. Boleh minta foto ya? Boleh. Jadi nanti kita disimpan di Instagram kita. Oke, siap. Ya, kita bilang cold drip. 1, 2, 3, cold drip.